ini multi talenta, Mirsa. Hamzah Mansuri ini multi talenta, memiliki banyak kelebihan, kecakapan baik di dalam kesusastraan maupun di bidang agama. Apalagi seorang ahli tasyauf, tapi beliau juga seorang penyair. Dan syair beliau yang terkenal selain banyak syair, yaitu syair perahu yang di masa kini dinyanyikan, dilantunkan oleh Bang Rafli Kande, penyanyi Aceh, untuk syair perahu yang bunyi syairnya diantaranya, wahai muda, kenali dirimu, dialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Nah itu maknanya pesan untuk mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara saja, tapi akhirlah kehidupan yang sebenarnya atau tujuan kita. Gerangan suatu mata mengarang akan sair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sana lah kada diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu. Pada umumnya makam wali-wali Allah ini di tempat-tempat tinggi, di puncak bukit, di jukuk gunung, begitu juga seperti makam Puyang Raja Nyawa di puncak Gunung Dempu, karena makamnya tertinggi di antara para wali sanga. Begitu juga Syekh Hamzah Mansuri, makamnya di ujung Pancu. Ini bukit di atas bukit, tepian laut. Selamat juga daripada musibah tsunami Aceh. Hari ini kita ditemani Pak Herman, Ketua Perguruan Al-Hikmah Banda Aceh. Kemudian Ustaz Rizal. Salam. Kemudian Pak Dedi. Kemudian Iwan Apriyono. Kemudian Iwan Siswanto. Hari